Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ke-9 kali ini kita akan bahas tentang database ya. Database apa itu database? Database adalah tempat untuk menyimpan data, angka, bisa bentuk angka, huruf, gambar, video ya, itu database. Nah, database ini ada pokok bahasan. Yang pertama adalah kita akan bahas tentang DDL dan DML, Data Definition Language dan Data Manipulation Language. Nah, mahasiswa mampu memahami bagaimana membuat database dengan SQL Server. Nah, apa itu database? Contohnya, sebagai contoh, seorang koki restoran memiliki banyak resep dan ide-ide untuk memasakannya. Tapi pada saat mempersiapkan berbagai masakan, koki tersebut membutuhkan catatan bahan-bahan dan cara memasak untuk masing-masing masakan. Nah, catatan tersebut merupakan sekumpulan data yang perlu dikelola agar dapat dengan mudah digunakan. Seperti itu database ya. Nah, satuan data ada karakter, field, record, tabel, dan file. Karakter satuan data terkecil, kalau field kumpulan dari karakter yang memiliki file kata tulis, misalnya mahasiswa tanggal lahir. Record kumpulan data dari file ya. Tabel sekumpulan dari record-record yang memiliki kesamaan entity dalam dunia nyata. Nah, file bentuk fisik dari penyimpanan data. Saya itu ada normalisasi dan integritas data. Normalisasi merupakan proses yang diterapkan oleh pengelola pada saat mendesain data. Dan integritas data merupakan konsep yang sangat penting yang berkaitan dengan akurasi, validitas, dan kebenaran data. Transaction SQL. SQL adalah struktur query language, merupakan bahasa komputer yang mengikuti standar ANSI, American National Standard Institute, yaitu sebuah bahasa yang digunakan untuk mengakses dan melakukan manipulasi sistem database. Query merupakan perintah SQL yang dirancang untuk memanggil kelompok record atau baris tertentu. Bahasa query ya, itu ada transaction SQL, ada DDL dan DML. The create drop alter table. Create nama database, on nama file name-nya ya. .mdf ini untuk size, max size unlimited, balik row ini untuk property dari database yang sudah dibuat. Nah, DDL data division language merupakan bahasa yang digunakan untuk menuliskan, menciptakan, mengedit, menghapus, dan ada create, drop, alter, tabel. Create perintah untuk menciptakan tabel. Create tabel A1, D1, A2 dan nah, ini tabel barang, ini nama file, tipe data, terus index. Create perubahan tabel dapat dilakukan atau dengan nol, not nol, unique, not unique. Nol untuk menyatakan nilai kolom dapat diisi, not nol untuk menyatakan nilai kolom harus diisi, unique untuk menyatakan nilai pada kolom tidak ada yang sama, not unique untuk menyatakan nilai pada kolom boleh sama. Terus drop. Drop ini digunakan untuk menghapus tabel. Drop table, tabelnya. Drop index, nama index on nil table. Kalau fieldnya mau kita hapus, nah, menghapus index dari nama field on di tabel pengarah. Alter mengubah ya, merubah tabel. Alter tabel yang betul. Alter tabel tabel barang, itu berarti nambah ya. Nambah field jenis kelamin, karakternya satu. DML merupakan kelompok perintah yang berfungsi untuk manipulasi ada insert, update, select, delete. Insert menambahkan, update merubah, select menseleksi atau mengeksekusi, delete menghapus. Insert tabel ya. Insert into tabel barang, nama field, values, isinya. Update tabel barang, set namanya, where kodenya atau file kunci.
select ataupun ambilkan semua. Kalau untuk salah satu pakainya where, untuk select delete, delete from tabel pengarang. Dan untuk semuanya, kalau yang seleksi satu pakai where. Order, order itu untuk urutan data. Order nama, berarti by nama. Group by, menggrupkan data. Di group, select kota from tabel barang group by kota. Having ya untuk menampung. Jadi having di sini gunanya ketika mau menggrupkan sesuatu harus pakai di having, having count lebih dari satu. Jadi nanti digrupkan berdasarkan kota. Ada pertanyaan? Nah, rusakannya ya.